katanya lift paling bawah. Ya udah kalau gitu cari aja lift paling bawah. No. Om, bedaknya kebanyakan, Om. Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Nico Next Bot dari Roblox. Jadi hari ini kita bakal coba salah satu game yang lagi viral di TikTok dan katanya ini backroom guys. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dulu video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Lalu terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Dan untuk informasi lebih lengkap, baca di deskripsi video. By the way, hari ini kita bakal coba teman-teman salah satu game yang agak gaje. Di situ ada Probes, ada Asrul, lalu ada Fayad, ada Ken, ada Icy, lalu ada Negu. Intinya mereka ada yang meninggoy dan kagak tahu dikejar apa. Guys, kok meninggoynya agak lucu ya? Kayak terkapar-kapar gitu. Tuh bisa terbang sana sini. Mahai juga kurang ngerti teman-teman. Dan di game ini kita juga bisa mode kagak first person. Tapi supaya menantang, Bang Hayo bakal coba pakai mode FPS teman-teman. Nah langsung aja kita klik play. Wow, ternyata tempatnya kayak gini. Halo Pocket YouTuber. Dan di situ ada Nico ya teman-teman ya. Ini Nico-nya. Ya elah kurang asem, jangan kesini woi. Parah. Nico itu sebenarnya siapa sih? Oh no. Why Nico? Nico, why? Why? Matanya serem banget itu. Mbak Mustang-nya meninggoy teman-teman. Loh, kok tiba-tiba meninggoy? Gaje dah. Dan Bang Hayo juga terlempar. Hello. Kacau dah. Halo sapu. Lalu di sini ada Mbak Mustang kabur dulu. Kabur. Kita bakal coba ke sini teman-teman. Bang ke safe zone katanya. Di mana? Ya, meninggoy lagi. Ini game apa sih sebenarnya, guys? Tujuannya apa ini? Kagak jelas dah. Tapi Bang Hayo heran loh, game ini viral di TikTok, teman-teman. Ya udah kalau gitu, Nico. Ah, meninggoy lagi. Buset dah. Ada, lari sambil jam supaya cepat kata Brenas. Dan Bang Hayo sekarang lagi di dapur ya. Halo Amseli. Halo. Oh iya guys, nanti Bang Hayo bakal bagi link buat dapat animasi gratis. Nanti cek aja di deskripsi video. Kata Brenas itu limited. Nanti tinggal klaim aja teman-teman. Woi Negu, udah woi. Kenapa avatarnya gitu tuh? Saya kena bug katanya. Negu, coba. Ya elah, malah loncat dong. Kacau dah. Dan itu kenapa? Loh, Mintonya kok bisa melayang? Agak gaje juga teman-teman. Dan ini si Fayad juga melayang. Kok bisa? Teman-teman lari. Lari Nico. Oke, lalu yang ini. Kiri kanan kena. Oke, kabur. Mantap jiwa. Bang Hayo berhasil kabur teman-teman. Bang Hayo pro sekali. Dan sekarang kita di mana ya? Lari aja ke sini. Itu Jeff ya. Lari. Lari teman-teman. Halo Asrul. Lalu di sini ada apa? Ada Bluffy teman-teman. Oke. Tidak aman. Kurang asem. Jidannya juga meninggoy di situ. Parah. Yang kejar itu cuma gambar ya guys ya. IC-nya katanya ngebug lalu keluar map. Dari kemarin dia kena bug mulu dah. Ya udah kalau gitu kita bakal coba lari. Nah di sini ada kasir, ada Raihan. Oh. Itu siapa ya teman-teman ya? Kalau Nico itu yang pakai jas, lalu yang ini nggak tahu siapa juga nih. Buat kalian yang ngerti, nanti komen yang paling masuk akal bakal Bang Hayo pin ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita bakal coba cari. Katanya di game ini ada secret. Ya udah kalau gitu kenapa ini nggak bisa ya? Liftnya tipu-tipu. Oh, secretnya itu backroom. Ya udah kalau gitu langsung aja teman-teman kita bakal ke sini. Ini lantai 2. Di sini ada mobil. Ada yang kejar. Kagak ada. Kayaknya di bawah teman-teman. Dan mobilnya ada fungsi nggak sih? Gak ada teman-teman, cuma variasi. Dan itu siapa? Halo. Walah, Mbak Mustang rupanya. Kagetin aja lu. Ya udah kalau gitu coba ke sini teman-teman. Kita bakal coba ke sini. Di sini juga nggak ada apa-apa. Ah, ke bagasi. Ke bagasi di mana, Brainas? Ya udah kalau gitu langsung aja ke bawah sini teman-teman. Ternyata ini tempat parkir gitu, kurang asem. Ternyata si Pocket. Halo Jidan. Ya udah kalau gitu sekarang Bang Hayo udah di bagasi nih. Lalu di sini ada poster You Should Love Yourself. Artinya kita harus mencintai diri kita sendiri, kurang asem. Oi Bapak Nico. Aduh. Baru aja spawn lo langsung meninggoy. Parah. Ya elah. Ini mobilnya juga tipu-tipu ya. Oh no, Om Nico-nya di situ.
Ya udah kalau gitu sekarang kita coba aja cari jalan, kabur aja ke sini. Ini gambar statiknya itu buat agak serem ya guys ya. By the way ini gamenya emang goyang sendiri teman-teman. Semoga aja kalian gak puyeng. Alama Om Niko lagi, astaga naga. Kata siapa tadi? Muka Om Nikonya mirip kura-kura. Ya udah kalau gitu kesana aja. Di sini mah kayak stasiun gitu ya. Kata Negu ada lift gitu. Terus deketin, pencet, lalu nanti masuk back room. Ya udah kalau gitu, Raihan, sini. Yuk sini yuk, cari lift. Ya ada yang meninggoy Minto kayaknya. Di sini ada gambar, lalu di sini ada lift teman-teman, tapi nggak bisa masuk yang ini. Kayaknya yang sini, kalau yang ini restoran ya. Kayak tempat Jepang gitu teman-teman. Ya udah kabur, tutup pintu. Babang, meninggoy. Kurang asem, babangnya ngeri banget. Lalu tulisannya you have enter safe zone. Oh yang tadi itu tempat safe zone guys. Lalu di situ ada Mac Barber. Halo Fadil. Ya udah kalau gitu kabur. Meninggoy lagi. Kurang asem. Coba. Baru aja spawn loh. Ada ini gamenya gaje dah. Ya udah kalau gitu sekarang spawnnya tempat aman. Kita bakal coba cari dan ini ternyata safe zone. Tempat safe zone-nya kayak gini ya teman-teman. Ya Ella Lofi. Parah. Ngebug juga ya. Teman-teman coba panggil. Nah Niko sini Niko. Om Niko sini. Ih nyangkut kan kurang asem. Jangan di situ. Kayaknya nyangkut karena besi sih guys. Bukan karena nabrak orang. Ya udah kalau gitu kita bakal coba panggil lagi. Loh kenapa Bang Hayo kagak bisa spawn agak lama ternyata. Itu siapa? Woi Asrul. No. Mundur. Beske mundur. Cari lagi safe zone-nya. Lalu kita bakal pancing. Kabur. Oh pakai loncat guys. Lebih mantap guys. Mantap tuh. Loncat aja kayak gini. Halo Padil, meninggoy Padil. Nah ini kenapa nggak bisa? Ya udah kalau gitu, kesini, safe zone-nya sini satu nih, sini, go, permisi. Parah main pintu. Teman-teman pintunya buka dulu dan kita bakal pancing apa yang terjadi. Oh ternyata dia kagak bisa masuk ke sini teman-teman. Ini tempat suci, hahaha. Ya elah parah teman-teman kita. Pada melayang itu. Halo, permisi. Lofinya kagak bisa meninggoy ya? Enak banget itu. Ya udah kalau gitu, kata Fajar, "Om, jangan, Om." Kacau dah. Dan ini apa ya? Halo Raihan. Ya udah kalau gitu coba aja ke sini. Ini kayak tempat database ya. Haus banget. Ini mesin Raihan, bukan tempat minum. Hadeh nih bocil. Ya udah kalau gitu kenapa Fajarnya malah nempel di genteng? Ternyata di game ini loncatnya itu tinggi ya guys ya. Nah kayak gitu tuh loncatannya agak tinggi. Alamak kenapa dipanggil. Bang sini bang katanya. Mana Minto mana? Om Niko. Go. Cari. Mana. Situ. Ya meninggoy kurang asem. Bisa tembus itu. Di situ tadi ada ventilasi. Bisa tembus ya? Oh bisa masuk vent. Ya udah kalau gitu coba aja fan yang ini bisa nggak? Kalau yang ini nggak bisa. Bisa. Tapi bisa tekan F teman-teman buat center. Oke masuk aja yuk Probes. Nah langsung aja kayak gini mantap jiwa. Oi Lofi, lu malah serem loh kayak suster ngesot. Ya udah kalau gitu jalan aja ke sini pelan-pelan teman-teman. Ini mah malah jadi Amogus. Ya udah kalau gitu jalan aja ke sini. Bisa dibilang ini cuma jalan pintas ya. Ya elah no teman-teman. Kurang asem. Ventilasi kematian ternyata. Haduh kurang asem. Guys, backroomnya di mana guys? Halo Bluefy, halo Abri. Katanya lift paling bawah. Ya udah kalau gitu cari aja lift paling bawah. No. Om, bedaknya kebanyakan om. Parah nih si omnya. Pantesan bedak Bang Hayo habis. Oke, lari. Oi, jangan dorong Bang Hayo, kurang asem. Oke, go. Ya, meninggoy lagi, kurang asem. Lift paling bawah, kata Gurdahi. Oi, Insi malah terbang dong. Ya udah kalau gitu kabur. Nyangkut. Mati. No, ini udah mati keberapa kali ya? Kayaknya udah puluhan kali, guys. Astaga naga. Baru aja spawn loh. Hai Minto. Halo. Ya udah kalau gitu kita bakal kabur. Oke, ternyata sini aman. Langsung aja ke sini. Oke, coba pesan minum bisa nggak? Ternyata nggak bisa, teman-teman. Ini cuma gambar. Ya udah kalau gitu lift ini ya, lift ini.
Oke, coba aja tekan. Nggak bisa, teman-teman. Bukan lift ini ya. Sini, Bang, katanya. Mana Minto? Mana Minto? Ya udah, kalau begitu ikuti aja si Mintonya. Tapi kenapa hilang? Ya, elah ngelek. Om. Udah, Om. Udah, Om. Ah, dia bisa tembus, teman-teman. Bang. Oke, langsung aja. Ampun, dah. Cepet banget, dah. Buset, ini monsternya. Ya udah, kalau begitu keluar lorong terus kanan dekat tangga liftnya, habis itu masuk nanti ke back room. Oke, masalahnya di sini ada Om Kura-Kura. Punten. Punten, tutup pintu. Parah. Baru aja mau tutup pintu loh. Tapi ada fungsi nggak sih? Kayaknya sih nggak ada. Oke, Brainas mana? Sini. Oke, masuk aja teman-teman. Nah, kita bakal masuk. Yah, mending boy. No hell. Walah, ternyata kagak masuk. Tapi sekarang kita udah tahu. Nah, langsung aja ke sini. Sini ya? Bisa nggak? Di sini bisa? Nggak bisa yang ini. Mesti yang satu lagi kayaknya. Ya udah, kalau gitu turun aja. Di situ ada Luffy. Alama, ada monster. Ah, mati lagi. Buset dah, ini gamenya. Ada. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo udah ingat teman-teman. Lurus aja ke situ. Santuy. Buka ini ah, coba ah. Kunci loh. Halo Vexil. Ya udah kalau gitu kabur. Masuk safe zone. Oke. Ada Momon. Momon monster. Ayo Minto, mana Minto? Nah, langsung aja ke sini. Masuk ke sini harusnya. Oke, mantep jiwa. Langsung aja ke sini. Oke, akhirnya teman-teman kita masuk ke safe zone. Maksudnya back room. Dan di sini ada apa? Kenapa muka Minto? Ya elah gaje dah. Halo Jidan. Ya udah kalau gitu kabur. Ini lebih cepat loh. Oke, go. Untung aja di game ini nggak ada stamina, teman-teman. Tapi di game ini maksudnya alamak itu muka siapa ya? Kok kayak kenal? Kabur. Ah, Bang. Ah, meninggoy. Wai. ISO speed ya itu ya. Kata IC itu ISO speed. Ini kalau respawnnya ya elah kurang asem. Halo Om Bedak. Halo. Ada ruangan apa nggak ya? Ya elah kurang asem. Jangan dipancing ke sini. Santuy. Bang Hayo pingin coba explore semuanya. Nanti baru balik ke back room lagi. By the way, Mac Barber ini ada apa ya? Nggak ada apa-apa sih. Yang ada malah... kurang asem. Kayaknya ini stasiun Jepang ya guys ya. Karena dari tadi ada gambar anime gitu. Lalu di sini ada apa tuh? LCKD and loaded, nggak ngerti deh. Ya udah kalau gitu di sini cuma toilet dan insi. Berikutnya di sini juga ada Bluffy dan kloset. Astaga naga, aman nggak nih? Aman nggak? Mari kita berdoa teman-teman. Astaga naga, ternyata kagak aman. Buset dah, hantunya di mana-mana guys. Ada. Alama Om Nico lagi. Kata Gurdahi stasiun Bintaro. Bukan woi, kagak ada kayak gini. Ya udah kalau gitu coba aja jalan, kita bakal explore. Teman-teman, coba tarik Nikonya ke tempat lain, guys. Bang Hayo pingin explore lorongnya. Nah, di sini ada apa, teman-teman? Cuma ada gambar anime cewek, cuma nggak tahu anime apa. Berikutnya di sini apa lagi ya? Di sini cool mat, tapi di dalamnya juga nggak ada apa-apa. Ada orang. Alama, mati lagi. Kayaknya sih emang nggak ada secret sih. Lalu katanya cari kunci. Buat apa guys cari kunci guys? Fajar, mode botnya itu belum fungsi. Hah? Interak? Emangnya bisa? Oh ternyata ini mesin buat tutup pagarnya ya. Ya elah, ternyata buka tutup pagarnya di sini. Teman-teman coba tutup. Teman-teman tutup. Ada musuh. Ya musuhnya udah nggak ada. Ya udah kalau gitu kita mesti pergi. Buka. tutup. Buruan. Tutup. Ya elah, telat. Kabur. Oke, udah aman kayaknya. Lari lagi ke sini. Tadi cool mat. Berikutnya di sini ramen. Ternyata yang tadi itu ramen. Lalu ini Hikaeru. Sepertinya toko baju. Lalu yang ini green top. Ada gambar dua kepala. Udah sih nggak ada apa-apa sih. Astaga naga. Buset dah. Kabur. Kayaknya musuhnya ada 4 ya. Sepertinya sih 4 guys. Ya udah kalau gitu kabur aja. Kita bakal pergi ke backroom lagi. Astaga naga, kagetin. 5 atau 4 ya? Ya ampun. Buset dah. Kiri, kanan, depan, belakang ada loh. Meninggoylah kita. Hade. Ya udah skip aja ke backroom. Oke, go backroom. Nah, langsung aja masuk ke sini. Kita bakal cari teman-teman apakah di sini. Loh, kok melayang? Oke, enggak teman-teman. Kayaknya ngebug. Lah, kenapa tiba-tiba kayak gini? Agak gaje teman-teman. Oh iya, ternyata kata teman-teman, ya kok meninggoy tiba-tiba? Astaga naga. By the way, sedikit info aja.
ini cara buat balik ke menu. Intinya garis miring menu. Oi Fajar, kepalanya hilang itu. Kayaknya lagi gabut teman-teman. Ya elah fake sale, kenapa gitu? Astaga naga. Yuk Raihan, sapu, probes, go go go. Cari lagi tempat rahasia. By the way, maksud teman-teman yang cari kunci itu buat buka sesuatu yang bisa diinteract. Cuma nggak tahu kenapa teman-teman kagak ada kunci di game ini. Mungkin mesti tunggu update terbaru. Ya elah, malah kayak gini lagi. Semoga aja nggak meninggoy. Ayolah, ayolah. Ya elah, langsung meninggoy. Dan itu siapa lagi ya? Aduh, nggak tahu siapa ada teman-teman. Intinya kita bakal balik lagi teman-teman. Langsung aja ke sini. Oke, mantep jiwa. Salah satu tempat yang bisa diinteract itu ada di sini. Tuh guys, ada tombolnya, ada kunci. Di mana Vexail? Serius ada kunci? Ya udah, kalau gitu coba aja ikuti si Vexail. Ah, beli? Serius? Ya elah, jangan-jangan tipu-tipu ya. Ya ampun, kurang asem. Ya udah, kalau gitu balik lagi ke backroom. Oke, masuk aja ke backroom. Semoga aja nggak langsung meninggoy. Dan kita bakal coba explore di sini, teman-teman. Apakah di sini ada rahasia? Backroomnya luas banget loh. Halo Brianas, malah nge-lag dia. Kita bakal coba jalan pelan-pelan, kalem-kalem-kalem. Coba aja sudut kiri. Bunyi apa tuh? Oke, Minto lari. Oke, lari ke sini. Ampun dah, udah lupa ada jalannya. Ya udah, kalau gitu di sini ada lift. Ini mah tempat tadi ya. Halo Ivar. Ya udah. No. Lari. Ke sini aja teman-teman kali ini. Coba aja kita ke depan ya guys ya. Oh, di sini juga ada lift guys. Di sini ada lift juga. Oke, Bang Hayo masuk. Semoga aja nggak meninggoy. Please. Jangan meninggoy. Ini kemana? Lo balik lagi ke sini. Astaga naga. Ini tempat buat balik. Aduh. Ya udah, kalau gitu masuk lagi. Iya, terscam kita. Sekarang kita bakal coba periksa sudut sini. Apakah di sini ada sesuatu? Kayaknya sih nggak ada ya teman-teman ya. Nah, itu siapa guys? Bang Hayo nggak tahu guys. Ini kayaknya lift buat balik lagi dah. Perasaan Bang Hayo sih bilang gitu teman-teman. Tapi coba aja nakan. Raihan meninggoy. Lalu ada botak. Iya, teman-teman di situ pada meninggoy. Astaga naga. Parah dah. Oi, Om Bedak, kurang asem. Teman-teman, ada yang temukan sesuatu yang aneh nggak di sini? Di backroom-nya? Nggak ada ya? Ya, elah pada nggak ada. Astaga naga, di situ ada satu. Kabur. Emang mesti pakai loncat sih, guys. Dan ini kenapa hitam di sini, Jidan? Tapi nggak ada apa-apa, teman-teman. Kita record-nya udah hampir 1 jam. Tapi nggak ketemu apa-apa. Ada IC, ada INSI, ada Fadil di sini. Nggak ada apa-apa. Kenapa yang ini warna hitam, guys? Tuh guys, yang itu guys. Tapi nggak ada apa-apa sih. Oh no. Lah, kenapa Probes tiba-tiba meninggoy? Gaje dah. Apa karena kelamaan di sini ya guys ya? Makanya bisa meninggoy. Karena pernah kejadian kayak gitu. Later. Halo Minto Lofi. Ya udah, kalau gitu lari aja. Dan sepertinya ini balik lagi guys. Jadi ini backroom-nya cuma putar-putar ya teman-teman ya. Astaga naga. Parah, Om Muka kura-kura. Haduh. Ya udahlah guys, kayaknya sampai di sini aja. Dan monsternya ada berapa teman-teman? Kayaknya ada 7 atau 8 ya. Di backroom-nya ada 3. Lalu di sini ada 5. By the way, buat teman-teman yang tahu secret-nya, coba tuliskan di kolom komentar. Kurang asem Om Nico. Mamam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.